Ya, jadi plat besi dengan ketebalan kayaknya ini hampir 2 mili ya. Hampir 2 mili kayaknya. Dipotong, kok 2 mili? 1,6 kalau nggak salah nih. Dipotong menggunakan mesin plasma cutting. Di melalui komputer. Sana. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Arsana. Di awal itu sudah ada video hasil potongan dari sebuah mesin plasma cutting namanya. Nah, plat besi tadi tebalnya kira-kira 1,6 mm atau hampir 2 mili lah. Itu dipotong dengan sangat cepat menggunakan mesin plasma cutting. Jadi nggak sampai setengah jam, besi atau plat besi itu sudah berlubang seperti itu sesuai dengan gambar yang saya punya di komputer gitu. Kalau dulu waktu saya kerja di lapangan, kerja di perusahaan yang bergerak di bidang masang-masang, bukan bergerak di bidang masang-masang. Pokoknya waktu itu kerjaan saya masang tiang listrik, masang trafo distribusi, masang instalasi 20 kilovolt. Gitu. Jadi ada suatu ketika kita disuruh buat tiang besi lengkap dengan dudukan bautnya. Nah, dudukan baut ini terbuat dari plat besi yang tebalnya 2 cm, hampir 2 cm. Waktu itu kita potong plat itu menggunakan kayak mesin las gitu ya, mesin las yang pakai gas asetilen atau gas karbit gitu ya. Dan kita potong dengan mata potongnya, mata blader gitu ya. Kita potong dan kita pegang dengan menggunakan tangan. Jadi kadang-kadang pada saat kita motong plat besi itu ada aja kayak bergerigi gitu karena tangan kita sebagai pemotong itu nggak stabil. Bisa juga hasil potongannya miring dan harusnya buat lingkaran malah jadi oval. Nah, seperti itu. Tapi sekarang sudah ada mesin namanya plasma cutting yang digerakkan menggunakan komputer. Di sana ada dinamo, stepper motor namanya, yang pergerakannya itu sangat presisi sekali. Tergantung dari tipe motornya sih. Jadi ada ketepatan berapa derajat gitu ya putarannya gitu. Dan itu membuat, misalkan kita buat gambar lingkaran di komputer, lalu kita klik untuk misalkan print gitu ya, mesin plasma cutter akan memotong plat besi dengan ukuran yang sesuai dengan di komputer gitu. Sama seperti logo duiarsana.com yang tadi, itu dipotong dengan sangat presisi. Seperti pada video ini dicontohkan, logo saya itu dipotong dengan sangat cepat. Jadi video ini nggak ada dipercepat sama sekali. Dan ini adalah kecepatan asli dari mesin plasma cutting.
nggak cuma untuk memotong logo duiarsana.com aja, tapi zaman sekarang ini hotel-hotel, villa-villa, dan juga rumah itu pagarnya kadang menggunakan panel besi yang menggunakan ukir-ukiran. Jadi bayangin aja kalau kita sebagai tukang las gitu nggak punya mesin kayak gini, itu akan merepotkan sekali. Jadi kita harus membuat lubang satu persatu kayak gitu ya. Dengan adanya mesin plasma ini, kita mau gambar seenak apapun di komputer, tinggal klik tombol, langsung platnya bisa kepotong dengan sangat mudah. Jadi ini ada beberapa slideshow hasil dari potongannya ya. Dan kalian bisa lihat gimana rapinya mesin ini nyetak plat besi ini. Jadi sangat presisi sekali. Sebelum saya buat video ini, rencananya sih saya mau ngerakit sepeda listrik saya dan sudah mau potong rangka, mau potong gini, mau belajar TIG welder, mau belajar ngelas dan segala macam. Tapi karena ngelihat mesin ini, saya jadi tertarik untuk mencoba memotong logo Duiarsana menggunakan mesin ini gitu. Jadi ternyata memang sangat cepat sekali. Kalian coba aja lihat di sekeliling kalian. Mungkin ada beberapa hotel di lingkungan kalian yang menggunakan desain-desain dari plat besi yang sudah dimotif gitu ya. Kalian bisa bilang, ah itu dibikin pakai mesin plasma gitu. Oke, mungkin kalian kalau ada yang tertarik dengan mesin ini, kalian bisa hubungi langsung pembuatnya. Pembuatnya itu adalah teman saya langsung. Dan kontaknya ada di keterangan video ini. Kalian bisa langsung hubungi dia. Dan pesan mungkin, saya mau buat mesin plasma cutting yang ukurannya 2 meter atau berapa gitu ya. Kalian bisa hubungi dan tanya-tanya langsung harganya. Saya berani bilang bahwa bisnis motong-motong plat besi kayak gini kalau di Bali itu akan sangat booming sekali, karena di sini banyak hotel dan banyak villa-villa, banyak kantor-kantor yang sudah saya lihat mungkin di depan gedungnya itu ada panel-panel besi yang berukir gitu ya. Jadi kalau mungkin saya mungkin punya mesin gini di Bali, mungkin terima jasa ukir besi gitu mungkin.